dengan berdoa, dengan beristighfar. Mungkin diawali dulu dengan istighfar bareng-bareng ya, sekitar 100 kali. Setelah itu nanti kita berdoa. Astaghfirullahalazim. 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 Mari bersama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم نور حياتنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك شكارين إلى وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا ظلمنا أنفسنا يا الله ظلمنا يا الله ظلمنا أنفسنا يا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إِلَهَنَا يَا اللَّهُ, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pencipta. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Memelihara. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Baik. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Lembut, ya Allah. Karunia-Mu meliputi langit dan bumi, ya Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali itu anugerah dari-Mu, ya Allah. Dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri, ya Allah. Engkau yang Maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu setiap rahasia-rahasia kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia-rahasia di masa lalu kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia-rahasia dalam diam kami, ya Allah. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu dan penglihatan-Mu, ya Allah. Ilahana, Engkau menutupi aurat dan aib kami, ya Allah. Engkau menjaga celah-celah kami, ya Allah. Seandainya Engkau membuka satu saja dari aib-aib kami, pasti tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela kami dan menghina kami, ya Allah. Kami dianggap mulia karena Engkau menutupi aib-aib kami, ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau, ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau kepada kami. Engkau tidak membuka aib kami agar kami bertaubat, tetapi Engkau malah menunggu kami datang kepada-Mu. Engkau sabar melihat kami berbuat dosa. Engkau sabar melihat kami bermaksiat. Engkau sabar melihat kami ingkar. Engkau tidak murka kepada kami. Engkau tidak timpakan kami azab-Mu seketika saat kami berbuat salah. Betapa baiknya Engkau, ya Allah. Kami berjanji kepada-Mu lalu mengingkarinya. Kami meminta maaf kepada-Mu lalu mengulanginya. Kami minta ampun kepada-Mu lalu sengaja melakukannya. Tapi Engkau tidak marah kepada kami, ya Allah. Berulang kali kami melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Berulang kali kami meninggalkan sholat. Berulang kali kami berbuat maksiat. Tetapi Engkau sabar kepada kami, ya Allah. Engkau sabar menanti kami datang. Datang kepada-Mu dengan beristighfar dan meminta ampun. Walaupun bertahun-tahun lamanya Engkau menunggu kami datang, ya Allah. Engkau selalu berbaik sangka kepada kami. Engkau tidak mencelakai kami di hari ketika kami berbuat dosa, ya Allah. Karena Engkau kasihan kepada kami. Sekiranya Engkau membinasakan kami saat sedang kami berbuat dosa, pastilah kami akan binasa dan celaka selama-lamanya di akhirat, ya Allah. Pastilah kami akan sengsara abadi di dalam neraka. Tapi Engkau Maha Penyayang. Engkau kasihan kepada kami. Engkau tunggu kami datang kepada-Mu. Di siang hari Engkau menunggu kami tidak datang.
Di malam hari engkau menunggu kami tidak datang. Di hari Jumat engkau menunggu kami datang, kami pun tidak datang. Di bulan Ramadan engkau menunggu kami bertobat, kami pun belum sadar. Betapa sabarnya engkau menunggu kami, ya Allah. Sedangkan kami tidak sabar menunggu engkau mengijabah doa-doa kami yang baru sehari atau dua hari, ya Allah. Kami tidak sabar menunggu engkau mengabulkan permintaan kami, padahal baru saja beberapa saat kami meminta. Sedangkan engkau sabar menunggu kami meminta ampun kepadamu bertahun-tahun lamanya berbuat dosa, ya Allah. Betapa baiknya engkau, ya Allah. Segala puji bagimu, ya Allah, atas kebaikan itu. Segala puji bagimu, ya Allah, atas kesabaranmu itu, ya Allah. Segala puji bagimu, ya Allah, atas kasih sayang itu. Kini kami datang, ya Allah. Kami datang setelah sekian lama engkau menanti, ya Allah. Kami sadar diri kami tidak pantas. Kami sadar diri kami tercela dan dihina. Kami sadar diri kami sudah berlebihan kepadamu, ya Allah. Kami sadar diri kami sudah melampaui batas, ya Allah. Tapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa, ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang berputus asa dari rahmat-Mu, ya Rabbana. Karena kami tahu engkau saja tidak pernah berputus asa untuk menunggu dan memaafkan kami. Sungguh tidak pantas kami berputus asa meminta maaf kepadamu, sedangkan engkau tidak berputus asa memaafkan. Kini kami datang, ya Allah. Kami datang dengan hati kami yang pasrah, hati yang dipenuhi rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Kami datang kepadamu, ya Allah. Maafkanlah salah-salah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, yang bahkan dosa baru saja kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Dosa yang kami malu untuk menyebutkannya satu persatu, ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya, ya Allah. Dosa-dosa besar yang membuat kami merasa sangat malu di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami pernah meninggalkan sholat sekian kali banyaknya, ya Allah. Padahal kami tahu sholat adalah yang pertama dihisab nanti di akhirat. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Kami pernah durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami menyakiti perasaan ibu dan ayah kami. Pernah ibu kami menitikkan air mata karena sedih, karena dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya, ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami memarahinya, ya Allah. Ibu kami sakit sendiri di rumah dan kami tidak datang menjenguknya, ya Allah. Ibu kami menelpon kami tetapi kami tidak mengangkat teleponnya karena alasan sibuk, ya Allah. Kami jarang datang menemuinya di rumah, ya Allah, dengan alasan tidak punya waktu, ya Allah. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga kami sendiri, jalan-jalan dengan teman-teman kami. Kami punya waktu untuk bermain, tetapi kami beralasan tidak punya waktu untuk menemui ibu kami, ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami lah. Janganlah engkau murka kepada kami, ya Allah. Janganlah engkau berpaling dari kami, ya Allah. Janganlah engkau cabut rahmat-Nya dari hidup kami, ya Allah. Janganlah engkau tutup pintu hidayah bagi kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami.
Betapa rugi dan celakanya hamba yang telah Engkau palingkan rahmat-Mu darinya, ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Ilahana, bimbinglah hati kami, ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri. Kami ingin berhijrah. Kami ingin bertaubat. Kami ingin mendekat kepada-Mu, ya Allah. Bimbing kami harus seperti apa? Karena kami ini bodoh, ya Allah. Kami ini bodoh, ya Allah. Tidak tahu apa-apa. Bimbing kami di jalan-Mu, ya Allah. Agar kami sampai ke dalam ridha-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari Engkau menunggu kami tidak datang. Di malam hari Engkau menunggu kami tidak datang. Di hari Jumat Engkau menunggu kami datang, kami pun tidak datang. Di bulan Ramadan Engkau menunggu kami bertobat, kami pun belum sadar. Betapa sabarnya Engkau menunggu kami, ya Allah. Sedangkan kami tidak sabar menunggu Engkau mengijabah doa-doa kami yang baru sehari atau dua hari, ya Allah. Kami tidak sabar menunggu Engkau mengabulkan permintaan kami padahal baru saja beberapa saat kami meminta. Sedangkan Engkau sabar menunggu kami meminta ampun kepada-Mu bertahun-tahun lamanya berbuat dosa, ya Allah. Betapa baiknya Engkau, ya Allah. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, atas kebaikan itu. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, atas kesabaran-Mu itu, ya Allah. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, atas kasih sayang itu. Kini kami datang, ya Allah. Kami datang setelah sekian lama Engkau menanti, ya Allah. Kami sadar diri kami tidak pantas. Kami sadar diri kami tercela dan hina. Kami sadar diri kami sudah berlebihan kepada-Mu, ya Allah. Kami sadar diri kami sudah melampaui batas, ya Allah. Tapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa, ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang berputus asa dari rahmat-Mu, ya Rabbana. Karena kami tahu Engkau saja tidak pernah berputus asa untuk menunggu dan memaafkan kami. Sungguh tidak pantas kami berputus asa meminta maaf kepada-Mu, sedangkan Engkau tidak berputus asa memaafkan. Kini kami datang, ya Allah. Kami datang dengan hati kami yang pasrah, hati yang dipenuhi rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Kami datang kepada-Mu, ya Allah. Maafkanlah salah-salah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Yang bahkan dosa baru saja kami lakukan beberapa waktu yang lalu, ya Allah. Dosa yang kami malu untuk menyebutkannya satu persatu, ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya, ya Allah. Dosa-dosa besar yang membuat kami merasa sangat malu di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Rabbana. Kami pernah meninggalkan sholat sekian kali banyaknya, ya Allah. Padahal kami tahu sholat adalah yang pertama dihisab nanti di akhirat. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Kami pernah durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami menyakiti perasaan ibu dan ayah kami.
pernah ibu kami menitikkan air mata karena sedih, karena dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya, ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami memarahinya, ya Allah. Ibu kami sakit sendiri di rumah dan kami tidak datang menjenguknya, ya Allah. Ibu kami menelpon kami tetapi kami tidak mengangkat teleponnya karena alasan sibuk, ya Allah. Kami jarang datang menemuinya di rumah, ya Allah, dengan alasan tidak punya waktu, ya Allah. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga kami sendiri, jalan-jalan dengan teman-teman kami. Kami punya waktu untuk bermain, tetapi kami beralasan tidak punya waktu untuk menemui ibu kami, ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami, lah. Janganlah engkau murka kepada kami, ya Allah. Janganlah engkau berpaling dari kami, ya Allah. Janganlah engkau cabut rahmatnya dari hidup kami, ya Allah. Janganlah engkau tutup pintu hidayah bagi kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami. Betapa rugi dan celakanya hamba yang telah engkau palingkan rahmatmu darinya, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, Ilahana, bimbinglah hati kami, ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri, kami ingin berhijrah, kami ingin bertaubat, kami ingin mendekat kepadamu, ya Allah. Bimbing kami harus seperti apa? Karena kami ini bodoh, ya Allah. Kami ini bodoh, ya Allah. Tidak tahu apa-apa. Bimbing kami di jalan-Mu, ya Allah, agar kami sampai ke dalam ridha-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan dengan teman-teman kami. Kami punya waktu untuk bermain, tetapi kami beralasan tidak punya waktu untuk menemui ibu kami, ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami, lah. Janganlah engkau murka kepada kami, ya Allah. Janganlah engkau berpaling dari kami, ya Allah. Janganlah engkau cabut rahmatnya dari hidup kami, ya Allah. Janganlah engkau tutup pintu hidayah bagi kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami. Betapa rugi dan celakanya hamba yang telah engkau palingkan rahmatmu darinya, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, Ilahana, bimbinglah hati kami, ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri, kami ingin berhijrah, kami ingin bertaubat, kami ingin mendekat kepadamu, ya Allah. Bimbing kami harus seperti apa? Karena kami ini bodoh, ya Allah. Kami ini bodoh, ya Allah. Tidak tahu apa-apa. Bimbing kami di jalan-Mu, ya Allah, agar kami sampai ke dalam ridha-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.